Sekarang dah jadi kerja kita KB. Soalan seterusnya, saya dan awek saya baru ini pergi ke Putrajaya untuk program himpunan jutaan anak muda. Saya dan awek saya sempat tengok tunjukkan K-pop. Berdosa tak saya tengok? Ha. Pak mana seorang? Acu naik atas petah ni. Nak beri hadiah se. Kepok kepala. Kepok-kepok ni kepok ha. Baik. Sekarang ni kada hiburan kau. Bintang-bintang daripada Korea ni nampaknya mengambil alih top 10 dalam menjadi penghibur dalam media-media televisyen dan seumpama. Orang Korea dia agama Shinto, agama Buddha, dan ada yang tidak beragama. Tapi yang muda-mudanya sudah murtad. Kebanyakannya tidak mengikut lagi agama Shinto. Dan sebahagian daripada bintang-bintang K-pop adalah Kristian. Maknanya orang yang tidak ada agama, Kristian atau tidak beragama. Memang puak-puak ni tidak reti hukum akang. Jadi mana-mana orang jepuk dia pun dia akan pergi berjoget. Sama macam artis dalam negeri kita pun. Dia bukan tahu hukum. Kita panggil dia mari lah. Tak kira siapa yang panggil. Maka K-pop ni ada hukumnya. Yang kita tengok lah, kita tak pernah pergi konsert K-pop ni. Tapi nak tahu hukum dia kena tengok kau. Apa benda K-pop ni? Dia menyanyi, dia ada penyanyi latar, dia ada penyanyi grup dan sebagainya. 99% adalah haram. Kerana mendedahkan aurat, pakai baju petak, joget terkinja-kinja macam anak beruk gila. Neh. Dan yang masa ganti kuliah saya tu dia blok, dia buat K-pop, joget pakai skirt. Skirt dia punya sekat, berdiri nampak dah underwear. Tak tunduk lagi, berdiri tu nampak dah underwear. Dan berjoget. Neh. Akak kain pula tunjuk luar dalam ke orang. Tidak ada ulama yang kata halal. Tidak ada orang seorang ulama yang kata molek. Tetapi dibawa masuk juga oleh tangan-tangan jahat. Yang Allah sebut dalam Quran, zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah meratai maksiat, kemungkaran, bermaharaja lela di darat dan di laut. Darat laut, bukan dalam laut, maknanya di pula-pula pusat peranginan. Macam-macam wak mari benda maksiat. Bima kasabat aydin nas, usaha daripada tangan-tangan jahat manusia, tangan-tangan toruk, tangan-tangan fasik yang sedang berkuasa di dalam negara kita sekarang. Sehingga diberitakan ada pemimpin tertinggi negara yang pergi menziarahi bintang-bintang K-pop di atas petah. Dak ziarah tok-tok guru, dak pergi salam dengan ulama-ulama ambil berkat, tapi pergi salam dengan bintang-bintang K-pop yang telanjang. Yang Nabi kata pakai baju tapi telanjang. Apa benda ni boleh dalam negara kita? Kerana kita masih lagi diperintah oleh orang-orang yang bodoh, yang jahil, yang sesat daripada jalan yang sebenar. Walaupun kita marah kepada mereka ni, kita tetap doakan juga pimpinan negara Malaysia ini segera balik ke pangkal jalan sebelum dia mati. Neh, orang muda memang seronok tengok. Dosa kata bahan lara ni kita asyik pakai payah, asyik ada janggut, asyik pakai jubah. Kalau pergi tengok K-pop dengan kita-kita kelepok. Dosa cakap pasal orang muda, orang lelaki, orang puan joget. Allah Rabbi, gu dia dah. Dosa kata saya tak ada hal ustaz. Saya kalau tengok hok pe-pe gitu, kalau dedah-dedah gitu saya tak rasa apa ustaz. Saya okey. Oh, awak mati pucuk. Inilah yang merosakkan minda anak-anak muda. Disengajakan agenda Yahudi Nasara yang diserapkan ke dalam kepala otak pemimpin-pemimpin yang dihidangkan dengan ilmu-ilmu sekuler yang jauh daripada ilmu-ilmu agama. Jadi hukumnya haram berdosa
majlis kepok ni, majlis maksiat, majlis mungkar, jangan takut kita kata dia haram. Kerana jelas Nabi kata akhir zaman umat aku ni yukzafu ala ru'usihim bil mughniyat wal ma'azif, kepala umat aku akhir zaman bergoyang-goyang, bergoyang-goyang dengan sebab muzik dan penyanyi-penyanyi wanita. Kata ulama, haram bukan dengan sebab muzik, tapi mughniyat bidu wanita, penyanyi-penyanyi perempuan. Maka kita tengok dalam YouTube, ia sungguh bintang K-pop duduk joget atas petas, hok bawah duduk gini, wah-wah. Maka lagu mana hukumnya? Yuhsifullah bihumul arda, Allah akan menjadi mendegelamkan negerinya seperti tanah runtuh dan gempa bumi. Wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazira au kama qala. Umat yang leka dengan persembahan penyanyi perempuan yang mendedahkan aurat seperti ini, Allah akan tukar menjadi babi dan menjadi kera. Jelas dalam hadis itu, khanazira iaitu kera, kiradah, kiradah maknanya kera, iaitu khanazir dan babi-babi. Kata ulama, macam mana? Iaitu perangai macam babi dan perangai macam kera. Inilah umat yang dihidangkan dengan lagu-lagu daripada perempuan-perempuan yang mendedahkan aurat. Dia akan menjadi perangai ke perangai khinzir. 1400 tahun dah Nabi pesan, tapi kita ni bodoh, buat tak tahu, masih lagi menempuh maut, mengundang kemurkaan Allah dengan konsep-konsep K-pop dan seumpamanya. Soalan seterusnya.